Halo temanku, saudaraku, hari ini saya akan mengeksplor wilayah yang di belakang saya itu dengan peralatan ya seadanya. Ini detektor yang lumayan sinyalnya. Terus ini buat menggali sekop. Terus ini ada cangkul, ini pointer. Terus dibantu oleh dua alat ini. Ini antena ionik seperti ini. Nanti kita coba di belakang sana. Terus yang satunya ini tipe berbeda, tapi dengan cara kerja yang sama. Cuman ini lebih panjang. Untuk jangkauan yang lebih jauh, karena ini di wilayah perkampungan, cukup segini aja. Coba kita mulai digunakan satu persatu ya. Oke, kita mulai. Ini tuan kameramen, tolong bawa detektor besarnya. Yuk, kita jalan. Saya mau cek di wilayah bambu sini, barangkali ada sesuatu yang mengandung logam ya. Oke. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini berputar, mungkin ini genjeng, ini sampah dari aluminium foil itu bisa terdeteksi karena ini dirancang belum maksimal, belum sempurna lah. Awas banyak beling pecahan kaca. Mana ada tuh macam mana tuh tangan tuh? Cukup pemandangan. Aja ring sampah sih. Pakai kain nih, foil nih. Ini kono baru. Oke teman, ini saya ganti ya ioniknya. Sama ionik yang satunya barangkali ada perbedaan. Pakai yang ini.
bagus kene ngisor lho. Sikil. Fokus ke mana tu? Iya ke mana? Nih teman, dapat nggak tahu ini apa? Ini logam, sepertinya ini kuno ya. Apa ini? Nggak ada tanda-tanda apa? Tulisan apa huruf apa itu polos. Eh pointer. Ini sepertinya peralatan dapur dari nenek moyang kita ya. Ini. Nanti saya cek di rumah. Ini dalamnya barangkali ada harganya. Oke, kita lanjut ke pencarian selanjutnya. Ini saya bawa dikantongin sini. Kita coba lagi. Lembutan lah toh. Iya. Cangkul bergerak. Tidak ada ini Rud. Katon kurang Rud, kurang sedek Rud. Kita cukup koin. Apa yang ngomong ya? Ini teman koin ya. Koin bukan lama, ini koin baru. 500 rupiah. Ayo kita kumpulin sebanyak-banyaknya.
pegangin. Yuk, kita lanjut lagi. Fokus yang ngisor dulu. Fokus yang sikile aku. Orang palu ke ora ora iso rut angel lho. Isine oyot kok iki. Apakah gerangan? Mas batangan tadi.
sinyal gaib apa ya? Man, dalam ini nggak bawa cangkul yang gede, jadi kita nggak bisa lanjut. Nanti kita datang ke sini lagi bawa linggis sama cangkul yang gede ya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao. Cukup pemandangan lain. Itu tuh ya, diketok itu, itu. Sana.